Hari ini kita akan belajar mengenai tajuk yang keempat dalam matematik tambahan kita kelima, iaitu tajuknya adalah vectors. Okey. Dalam kehidupan kita sebenarnya kuantiti-kuantiti yang ada dalam dunia ini kita terbahagi kepada dua sebenarnya, kalau perasan dan tak perasan, iaitu yang pertama adalah vector. Okey, vector dengan scalar. Jadi senang saja nak bezakan antara vector dengan scalar ni. Scalar ni mempunyai magnitude dan magnitude dan juga direction. Ini direction. Manakala skala ni hanya mempunyai magnitude sahaja. Okey, kuantiti contohnya, sebagai contoh kuantiti untuk vektor, misalnya kata velocity. Okay, velocity, acceleration, force, momentum, weight. Okay, semua tu adalah yang mempunyai positif ataupun negatif, iaitu ini adalah kuantiti skala. Manakala kuantiti vektor, manakala kuantiti skala pula yang tidak mempunyai tanda positif atau negatif, contohnya seperti distance, mass, area, volume dan sebagainya. Kuantiti ini semuanya adalah kuantiti skala. Okay, so fokus kita adalah untuk pelajar mengenai dengan vectors dalam approach matematik tambahanlah, ya. Okay, ini cara keseluruhan apa yang kita akan belajar. Iaitu pertama adalah notation of the vectors. Selalunya kalau kita ada panjang satu garisan ni adalah AB ni, kita namakan sebagai AB. Jadi kita akan tulis AB arrow di atas, atau sama dengan ini adalah A kecil. Kat bawah ni ada macam ombak rindu kat situ. Sini adalah A kecil. Okay, and then sini adalah vektor negatif. Kalau AB sama dengan A, BE adalah negatif A. Magnitude kita tandakan dengan palang AB vector ataupun palang A ni, ataupun modulus AB. Kita tak sebut modulus, kita sebut sebagai magnitude dalam vector. Jadi inilah magnitude bagi AB, inilah magnitude bagi A. Apa itu magnitude? Magnitude itu maksudnya adalah panjang. Okey, yang ini kita akan belajar. Okey, multiplication vector by scalar, parallel vectors, non-parallel vectors. Non-parallel vectors ni maksudnya penjumlahan vektor lah. Non-parallel dia tidak selari. Jadi kalau tidak selari, kita ada triangle law, and then kita ada parallel law. Ni semua kita akan sentuh nanti kemudian. Kemudian kita ada polygon law. Okay, polygon law nanti kita akan sentuh kemudian. Alright, subtopik yang pertama kita akan belajar adalah mengenai dengan okay. Contoh, find the magnitude and direction of the AB vector. Okay, distance AB. Distance AB maksudnya panjang AB ni. Jadi distance of AB equals to square root. Jarak sini 3 kotak, jarak ni 3 kotak, maka 3 squared plus 3 squared equals to square root 18 equal to 4 point. Square root 18 equals to 4.2426. Jadi yang ini adalah panjang dia, panjang garisan ni. Jadi magnitudenya adalah 4.42426. Jadi panjang yang ini. Jadi dalam konteks vektor, ini kita panggil sebagai magnitude AB equals to 4.2426 unit. Alright, exercise 1. Write the notation vector and find the magnitude. Okay, kita ada AB, contoh AB kat situ. AB adalah kat sini. Jadi magnitudenya adalah square root. Okay, kita ada satu kotak kat situ, 1 square pluskan dengan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 kuasa 2. Ini sama dengan square root 26. Sama dengan, ini tekan akar kereta, square root 26 sama dengan 5.0990. Okay. Yang kedua, kita boleh tak mana-mana lah sebenarnya. Kalau ikut turutan, vektor CD. CD vektor. Kenapa tak DC? Sebab tengok arrow kat situ. CD.
Jadi ini kita panggil sebagai vektor CD, kita tak panggil DC. Jadi dia punya magnitudenya adalah square root. Okey. Sini adalah jaraknya adalah 2, 2 kuasa 2 tambahkan dengan ini jaraknya adalah 2, 2 kuasa 2 sama dengan square root 4, 4 dapat 8. Ini sama dengan, jadi square root 8 sama dengan 2.8284. Alright. So pelajar boleh teruskan lagi lah. Contoh yang lain, saya katakan GH GH vector. Jadi GH vector adalah GH yang ini. Jadi dia adalah square root. Okey, X nya tidak ada, iaitu tidak ada kotak yang ini. Kita ada yang ini saja, square root 3. Okey, dia adalah 3. Jadi jawapannya adalah tambahkan dengan 0.02 lah. Ini sama dengan square root 3 lah sebenarnya. Square root 3 ataupun jaraknya adalah 3 square. Ini sama dengan square root 9. Ini sama dengan 3. Okey. Jadi pelajar boleh teruskan lagi dengan mencari magnitude bagi EF. GH dah ada, PQ dan seterusnya. Nanti boleh check lah eh. Okey. Multiplication of vectors by the scalar. Scalar ni maksudnya nombor. Ini nombor 1, 2, 3, 5, setengah dan sebagainya. Alright. Express AB and PQ as a scalar product of A. So AB vector equals to, kita tengok kat sini, vector AB ni adalah dua kali. Sini adalah A, ini adalah A lagi satu. Sini adalah A vector, sini adalah A vector lagi. Jadi dia adalah dua A vector. Jadi ini adalah scalar, ini adalah vector. Ini katakan sebagai product of A. Okay, PQ. PQ equals to, kita tengok arahnya. Jadi arahnya terbalik daripada A. So dia adalah negatif. So sini adalah A, inilah A. Ini adalah half of the A. So kita akan dapat dia adalah 3 over 2 A vector. Alright. Okay, harap boleh faham ya. Ocak dekat negatif. Jadi tengok dekat dia punya dia punya start daripada mana. Jadi PQ. So PQ. Jadi vektor tu tengok ni. So sama dengan negatif 3/2 A vektor. Jadi kita tak buat QP. Kita tak baca QP sebab kita tengok kepada arahnya. Alright, example 2. In the diagram ACEG, ACEG is a parallelogram. It is given that AH equal to A vector. So AH, sini saja AH, A vector, and AB equal to V vector, and AJ equal to C vector. Okay, point B, D, F, H are midpoint. Jadi titik tengah. Ini semua titik tengah. Titik tengah, titik tengah, titik tengah, titik tengah, titik tengah. Meaning, ini juga adalah A vector juga. Alright. AE. So, AE equal to this one. AE. So, AE sama dengan 2 AJ. Jadi, dia adalah 2 C vector. AC. AC adalah 2 B vector. AG, AG adalah AG, okey, AG adalah 2A vector. FB, sini adalah FB, where is AB, okey, FB, FB negative 2A vector. Alright, HD, jadi HD equal to, where is HD, HD, HD T, okay, HD equals to 2B vectors. Alright. Contoh yang berikutnya, mungkin kita boleh lukis sendiri. Okay. Yang ini bergantung kepada yang ini, parallelogram tu. Jadi kita dapatlah yang ini semua. Jadi ini adalah scalar, 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 scalar. Okay. Katakan saya ada titik kat sini. Katalah titik yang baru kat sini. Katalah titik itu adalah titik M. Okay, katalah saya nak AM vector.
8 in vector sama dengan 3 over 2 C vector. Okey, sebab dia adalah 1/2. 1/2 bagi C, 1/2 bagi C, jadi dia adalah 3 over 2 C vector. Kita jarang jawablah AM equals to 1 over 2 C vector. Kita jarang tulis beginilah. Okay, dalam vector kita tak ada nombor yang macam ni selalunya. Selalunya kita tulis 3 over 2 C vector. Alright. Yang berikut ni, kotak-kotak kosong ni sama lebih kurang yang ini juga. Contoh, katakan saya buat sini adalah A vector. Kalau saya nakkan 2A vector, jadi saya boleh lukis di mana-mana sahaja. 2A vector mungkin saya ambil kat sini, iaitu 1, 2. Sini adalah 2A vector. Okay, let's say saya lukiskan B vector pula. B vector katalah kat atas sana. Eh, so saya nak inilah B vector. Okey, kemungkinan saya boleh buat macam ni lah. Ni dan juga yang ini. Yang ini kalau saya lukiskan ni adalah katakan arrownya adalah ke bawah. Kalau arrownya ke bawah maksudnya dia adalah ini adalah 1, ini adalah 2, jadi 2B, ini adalah -2 B vector. Okey, katakan C vector. C vector, katakan C vector ni. C vector, so sini katakan ke sana. Sini ada dua kotak, dikatakan ke sana. Okey, sini adalah 2 C vector. Negatif, itu sebab arahnya adalah yang berbeza. Alright, okey, kita boleh lukislah. Sekali lagi saya ulang. A vector, 2A vector, B vector, -2B vector, C vector equal to -2B vector. Okey, the third one, katalah sini ya. Saya buat sikit je. Katalah yang ini. Okey, katakan dia adalah X vector. X vector, katakan saya ada sampai sana. Yang ini. Yang ini yang kita panggil sebagai -4 X vector. Sebab arah yang berbeza dan dia adalah 4 kali ganda. Okey, eh? Ini adalah pendarapan vektor dengan skala. Alright, kita lanjutkan lagi. Okey, non-parallel vectors. Non-parallel vectors and non-zero vectors. Maksudnya dia adalah bukan vektor yang selari. Selari maksudnya selari sinilah. Tadi kita dah buat selari. Yang ni selari lah ni. Jadi kita katakan yang selari lah. Iaitu B dengan 2B ni adalah selari. B dengan 2B selari. C dengan 2, -2C selari. A dengan 2A selari. This one is parallel. Okay, vector ni parallel to this one. This one parallel to this one. This one parallel to this one. And this one also parallel to this one. Alright. So non-parallel maksudnya dia adalah tidak selari. Contoh, sini adalah X vector, ini adalah Y vector, tidak selari. Non zero maksudnya dia tak zero lah, dia ada nilai lah ya. Okay. Given two non-parallel parallel and non-zero vectors A and B, find values of H and K. Alright, jadi konsepnya kalau H minus 5 A vector equals to 3K plus 6 vector, oleh kerana dia adalah non-parallel, maksudnya dekat sini non-parallel vectors, maksudnya kita boleh buat H minus 5 equal to 0, H equal to 5, and then 3K plus 6 equals to 0. Jadi 3K equal to negative 6 and K equal to negative 2. Ini syaratnya lah. Syaratnya kalau dia adalah non-parallel, ambil dalam direction A samakan dengan kosong, ambil dalam direction B samakan dengan kosong. Alright. Second
example. Okay, second example. Okay. So second example ni nombor 2 ni, nombor 2 ni kita ada dua vektor iaitu A dan juga B. Jadi kita kumpulkan A, iaitu kumpulkan A kita akan dapat 2H minus 3 sama dengan kosong. A tak payah ambil eh. Okay, so kita ambil dah 2H sama dengan 3, H equal to 3/2. And then untuk B vector, so 4 minus 6K equal to 0, 4 equal to 6K, K equal to 2/3. Alright, itu nombor 2 lah. Okay, the vector B nya sama kosong. So 4B bawa ke bawah sini, minus 4K equal to 0, 4 equal to 6K, K equal to 2/3. Maksudnya kita kumpulkan A dengan A, B dengan B dan samakan dengan kosong. Okay, yang ini pula, ini sama dengan kosong. Okay, sama dengan kosong. Jadi maksudnya letak sebelah sini pun boleh. Jadi sini adalah setengah 1/4H tambahkan dengan 6 sama dengan kosong. Jadi 1/4H sama dengan 6 dan H sama dengan 3/2. Okay. Manakala untuk B pula, 3 tolak 6K sama dengan kosong. Negatif 6K sama dengan 3, K sama dengan 1/2. Okey. Last ni adalah awak punya homework lah eh. So jawapannya, jadi 2 tolak H over K equal to 0, 3 plus H over 2 equal to 0. Dapat nilai H kat sini, masukkanlah nilai K kat sini.